Ini makan siang kita sambal lada hijau ayam geprek KFC. Oh, dia becek-becek. Enak banget. Oh ya. Kasih. Acar. Enaknya. Bicara kita sudah beli KFC-nya, itu KFC cola, terus tomat dan paha ayam ini acar ya. Ini saya makan itu. Ini, nah ini sambal lada hijaunya, ini acar wortel, kentang, kentang. Nah ini sudah saya becek-becek kayak gini. Ini enak banget. Nah, ini kita makan. Ini ayam KFC sambal ayam KFC geprek sambal lada hijau. Oke. Mari Mang Cek Bice kita makan dulu. Dadah KFC dan KFC. Sambal lada hijau. Enak. Индия, самая густонаселенная демократия, пятая по величине экономика мира, послужит противовесом крепнущему экономическому весу Китая. Администрация Байдена не жалеет усилий, чтобы сблизиться с Индией в экономическом и военном отношении. Чтобы еще раз подчеркнуть важность прошедших переговоров, Байден организовал Acar. Emaknya nih. Ya, sambil dulu. Jadi ini patut dicoba ya, rasanya itu enak banget. Wah, sedap. Nah, sekarang kita coba pakai sambal ini. Kita singkirkan dulu yang ada. Misalnya, kayak yang original pakai cabai. Aduh, agak greget ininya ya. Saus, kita pakai saus. Saus cabai aja lah. Yang original. Maksudnya ini spicy tapi mau kita makan. Enak. Sampai kepedesan matanya ya, mata saya ya. Enak banget. Jadi kita ke supermarket Globus ya. Ini mau banyak yang di yang keranjang yang murah itu ya. Ada ayam halal 2 pack kita beli. Lumayan. Kemudian ada daging juga, daging cincang 2 pack. Sayap ayam 1 pack. Sama yang Let's crying.
Emang enak, banyak apel, paprika, timun, tomat yang kita dapat dari keranjang diskon yang murah itu ya. Barangnya ada yang nggak bagus juga, tapi masih bisa dimakan. Enak. Misalnya nggak ada garam. Aduh, lagi pedes. Mau cuci tangan dulu. Oke, Mang Cek Bicek. Sekian dulu video saya kali ini. Saya mau lanjut makan dengan nonton sesuatu. Jangan lupa untuk terus menonton video-video YouTube saya. Jangan lupa juga untuk dikasih like, dikasih komen, kemudian ditekan tombol notifikasinya supaya Mang Cek Bicek tidak pernah ketinggalan video-video saya. Untuk pendatang baru, jangan lupa ya untuk subscribe atau berlangganan channel YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang terbaru. Oke. Nyam, saya mau makan. Paka-paka.